persiapan stasiun akhir Bekasi. Hati-hati barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Stasiun akhir Bekasi. Bekasi Sulawesi dan turun sedang dari kembali dengan serta penuh bawah anda pasti yang tidak tertinggal. Kami senang kedua yang bertugas menjawab. Terima kasih atas kepercayaan anda. Selamat pula aja saya datang kali komuter Indonesia. Selama siang tolong jalan selalu sampai itu ya. Stasiun akhirnya Bekasi. Hadirin itu sudah kiri akan dibuka. Kemudian saja stasiun Bekasi Timur, next station Bekasi Timur.
Bagi bawah anda turun di stasiun Bekasi Timur agar bersama diri semua orang bisa dengan semua singa yang membawa semua orang mengikir dan membawa dari stasiun Bekasi Timur. Masih tidak terlalu kata Bekasi Timur stasiun usah ada di longi kepada stasiun dan baseline bawah lagi. Jadi kita selagi di Bekasi Timur stasiun usah ada di longi kepada Bekasi Timur stasiun. Stasiun Bekasi Timur, hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Bekasi Timur Station, watch your step and please mind the platform gap. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Selamat sore, selamat datang. Anda kasih menonton di Bekasi Timur. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Selamat datang dan selamat ya. Kami komoter. Selamat jalan ya. Selamat sore. Dan jangan masuk stasiun Cakung. Tujuan Jakarta bagian Pasar Senen. Berangkat stasiun Cibitung. Rangkaian menggunakan semua kereta. Thank you.
Sekali lagi kita dari pada stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi, sebelum turun periksa dan teliti kembali dengan serta barang bawaan Anda pasti yang tidak tertinggal. Tadi saat melangkah perhatikan kilometer dengan kereta stasiun Bekasi. Kita akan buka pintu sebelah kanan kereta masuk jalur 5. Dari pintu sebelah kanan dibuka stasiun Bekasi. Tersedia di jalur 4 Jakarta Kota lewat stasiun Manggarai. Jalur 4 Jakarta Kota lewat stasiun Manggarai. Dari pintu dibuka. Diizinkan berangkat. 5 diizinkan berangkat. Oke, saya stasiun Kranji, next station Kranji Station.
direction. Watch your step and please mind the platform gap. Terus kalau orang ini datang untuk masuk ke kawasan dari atas. Jadi terus kalau tidak ada yang bisa masuk lagi dalam bebas ada di pada stasiun Kranji.